Sejak akhir-akhir ini terdapat beberapa kenyataan bersifat negatif sehingga menghina anggota pasukan keselamatan negara yang dilontarkan secara terbuka. Tindakan ini berlaku kerana setengah pihak begitu naif dan cetek kepahaman berkaitan peranan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan kesejahteraan rakyat. Kita perlu sedar bahawa keamanan yang kita capai hari ini adalah kerana anggota keselamatan kita, khususnya tentera, menjalankan tugas mereka mengawal wilayah negara sama di daratan, lautan dan udara pada setiap masa. Kebanyakan mereka berada di perbatasan yang jauh daripada penglihatan orang awam. Kementerian Pertahanan dan ATM juga melaksanakan diplomasi pertahanan bersama negara-negara jiran yang berkepentingan bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Seperti mana ada individu berkenaan terhadap pemimpin memohon maaf kepada UKM dan bagaimana? Mohon maaf dibuat. Mohon maaf dan bagaimanapun report polis telah dibuat oleh berbagai pihak, itu kita serahlah kepada pihak polis untuk mengambil tindakan atau tidak di atas kebijaksanaan mereka. Kita recap balik WB tadi tu, ATM memaafkan individu-individu berkenaan mengenai tidak sebut soal maafkan, dia serah kepada pasukan keselamatan. Bila ada report polis, polislah yang akan serah kepada polislah kerana apa tindakan yang dibuat oleh pihak polis. Tidak ada perkataan maaf dan sebagainya, tak ada. Dalam kenyataan, dalam ucapan lebih tadi sebut pasal musuh negara, siapa yang menghina itu dianggap musuh negara. Adakah dalam konteks kenyataan beberapa yang minggu sebelum ini anggap musuh negara juga? Ya. Kenyataan itu agak keras sikit. Memang mereka, saya kata tadi, jangan kita lihat di sudut isu perkauman. Lihat di sudut keselamatan negara. Bila bekas Ketua Menteri Sabah dalam lebih penghinaan berlaku, tetapi netizen tidak melenting. Melenting bila ada seorang bukan Melayu. Dan saya tidak mahu itu. Bagi kita, siapa saja yang menghina pasukan keselamatan, mereka adalah tidak baik dan menjadi musuhlah kepada negara dan rakyat. Itu yang penting di sini. Jangan lihat di sudut perkauman.